today with me, Galabby. Dan sekarang aku lagi ada di restoran FŪJIN. Aduh, ini aku menanti-menanti banget saat-saat ini dinner bersama dua pemenang. Yang satu namanya Salma, yang satu lagi namanya Alexandra Natasha. Dan aku gak sabar banget pengen ketemu sama mereka untuk dinner malam ini di hari Valentine, hari kasih sayang. Meskipun kita tidak bersama pasangan kita masing-masing, tapi aku senang banget ketemu sama mereka berdua. Kita bakal seru-seruan banget cerita-cerita dengan menikmati restoran FŪJIN dengan makanan-makanan yang mantap banget punya pokoknya. Oke, kayaknya sebentar lagi mereka bakal datang sih ya. Kita tunggu mereka sebentar lagi. Oke, terus kita bakal cerita seru-seru sama aku. Oke. Gila, aku tuh gak sabar banget ketemu sama kalian. Alexandra dan Tasya, satu. Ya, satu lagi? Sama. Aduh, makasih ya. Udah datang ke sini. Iya, thank you banget. Kita udah dipilih. Tadi kita udah ngobrol juga sih. Kita ya, seneng banget sih kalian. Happy Valentine's Day loh. Happy Valentine's Day. Seneng banget. Kasih sayang gak sama pasangan gak apa-apa ya. Sama aku ya, temenin aku ya. Kita sayang sih. Iya. Kita mau ketemu. Kalian gak bareng kok. Kita punya kamar masing-masing. Okay. Kita mau kesini sama kami. Yeah. Oke, okay. Nah aku nih, kalau misalnya Natasha sibuknya apa sih? Aku sekarang kerja di digital agency. Oke, digital agency. Kalau sama? Aku masih kuliah sama suka berolahraga. Itu kita banget sih, kita juga sama. Kita juga banget. Nanti kita olahraga bareng-bareng aja kita gimana? Terus aku mau nanya sih sebenarnya ya, sebelum kita makan-makan, aku pengen nanya, kalau misal menurut kalian tuh yang job quiz aku kemarin tuh apa sih menurut kalian makna cinta itu tuh kayak gimana gitu? Menurut saya dulu ya, Oke, ganti-gantian. Kalau aku sih kayaknya gimana ya, kita kan sama pasangan, teman. Kalau cinta tuh pasti nggak cuma senang-senang doang gitu, jadi kayak harus ada toleransi supaya pas sedih juga bisa tetap bareng, tetap ada dukungan dari satu sama lain gitu. Setuju. Jawabannya sangat dewasa ya. Gue pikir ada anak kampus ya. Luar biasa. Betul sekali. Nah kalau Natasha gimana? Kalau aku mungkin hampir mirip juga kali ya. Kalau misalnya kamu toleransi, aku lebih supportnya gitu. Iya. Pasti kita bakal lebih senang, bakal lebih berani untuk menjalankan sesuatu kali kalau misalnya ada orang yang support kita. Gue banget. Gue juga kayak gitu. Kita kayaknya sehati ya. Pokoknya tapi aku senang banget sih, maksudnya kayak sama juga sih jawaban kalian tuh gak jauh beda sama maksudnya lirik dari Fakta Cinta single aku. Gimana dengerin gue? Udah deh, aku nyanyiin terus hari ini kayak apa yang ketemu. Jangan lupa udah dari segala digital. Masih Foto minta ikut foto cheese pizza. Terima kasih banget. Sekarang kita datang. Oke, baru satu datang. Jadi tadi aku lanjutin ya. Nah, Fakta Cinta itu pokoknya gak jauh beda sama jawaban sama juga, toleransi juga. Itu buat suami aku sebenarnya lagunya. Yang bisa romantis aku doang, berhubung aku yang bisa romantis ya. Sama support, saya support juga dari Tasya juga. Jadi kita tuh kayak, ini chicken nambahnya. Terima kasih mas. Terima kasih chicken. Gila-gila, enak banget. Ini teppanyaki garlic rice. Oh, nasi goreng. Alias nasi goreng. Oke. Yang ini nasi goreng bawang. Terima kasih. Ini sama ya, Mas ya. Makasih. Terima kasih. Sih, oke. Ya udah semuanya kita makan dulu ya. Makan dulu. Selamat makan. Nomor Azubiri ya? Ini sama banget. Pesanannya dia.
cowok buat cewek. Dan dia tesnya juga spiritnya lebih ke nomor-nomor, dia pakai sake dan tesnya agak spiritual. Oke. Terima kasih kamu. Makasih. Makasih. Lucu banget by the way. Terus Valentine ininya. Iya lucu banget pas Valentine. Coba kasih lihat kasih penonton. Lucu banget. Lucu banget. Enggak boleh jawab. Teman-teman terima kasih banyak udah ngikutin aku. Buat restoran FŪJIN, makanannya enak-enak banget. Terus juga ada beberapa aku sedap sama cabai. Gara-gara aku bayangin cabai. Terus juga makanannya enak-enak banget ya pilihannya. Oke-oke, potato sama ayam-ayam. Pokoknya kalian harus datang ke sini banget. Terus juga jangan lupa like and subscribe channel apa? Selamat datang ya. Festivo. Festivo. Dan kita terima kasih, pokoknya cek Festivo, like, and subscribe, jangan lupa komen. Terus juga share ke teman-teman kalian video ini kalau kalian suka. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kita cheers.